Oke, assalamualaikum dulur. Ya, solusi kalau ini merah semua, ya ini ada 200 giga sudah merah, 366 sudah merah, 366 ini sudah merah, ini C-nya udah juga penuh, karena tinggal 21. Nah, solusinya, ini komputer sekolah. Solusinya ya kita gunakan harddisk. Ini ada Canvio Basic, saya gunakan Canvio Basic. Nah, biar untuk mindah filenya. Ini harddisk dari Toshiba 1 tera. Sudah USB-nya 3.0. Terus dalam paket atau wadahnya ada Toshiba-nya, buku manual sama kartu garansi. Terus ada paketnya. Oke, ada harddisknya terus sama kabel. Ada kabel Toshiba sama kabel. Yuk kita coba pindah beberapa file sampai biru. Oke, ini posisi namanya eksternal USB sumur. Kita lihat propertinya. Oke, jadi yang kepake 131 megabit ini sistem kayaknya. Yang kosong 931 giga. Oke, kita copy file-filenya. Ini sudah penuh. Kosong ya, sudah penuh, kita kosongkan. Kita pindahkan, kosongkan. Ini untuk kecepatan ngopinya. Jadi kita ngopi 30 gigaan. Nah, ini kecepatannya sampai up to 9 Mbps per second. Nah, kecepatan transfer datanya mantap. Ya, ini gunakan Canvio Basic. Oke, kalau ada pertanyaan tentang ya tentang alat-alat media sekolah, media madrasah, bisa tanya-tanya di kolom komentar. Mantap jiwa.